untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi ya berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya. Ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Ya. Tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download. Ya bagi yang berkenan silakan saja di linknya ya jangan diunduh dipotong-potong diunggah ulang jangan berikutnya untuk seluruh power terkasihku aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian semuanya lah ya aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya Ya seperti bagaimana Engkau memberikan dengan cara memanjatkan kepada Gusti Allah Agung kebaikan doa untukku. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan dan Insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang dicabai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ya. Maka kita masuk sekarang seri yang keempat kita sudah lalui sekarang seri yang ke lima ya lima doh ini nggak mau kering juga lima ya kita kemarin telah memeriksa Matius 3.13, Markus 1.9, Lukas 3.21, dan Yohanes 1.32 <tuh> Sorry. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Yesus itu dibaptis. Ya. Dibaptis. Oke. Okay. Jadi kita akan berkutat di sini di masalah baptis ini. Karena syaratnya itu kan Kalau engkau bukan Mesia Kalau engkau bukan Elia Kalau engkau bukan Nabi yang akan datang Mengapa engkau membaptis Nah ini supaya Teman-teman kafir Jangan bertanya lagi Memangnya Nabi yang akan datang itu Membaptis atau tidak Itu <t> loh Ya jadi makanya itu kan kenapa kita belajar terus belajar terus itu menghilangi kegoblokan kebodohan ketegar tengkuan itu jadi orang kalau gobloknya hilang bodohnya hilang itu mudah-mudahan tegar tengkunya hilang kalau dikasih tahu ngerti gitu loh kalau nggak tahu tanya dengan baik gitu seharusnya ya oke sebelum kita ke sana terima dulu salam dari aku salam penyemangat kita dalam menuntut ilmu dalam belajar bareng yaitu salam Isra Islam uh, rasional. <laughs> ini agak tertunda karena seharian hujan dan ini dingin dan kita menunggu kapan hujan itu reda karena kalau hujannya deras seperti tadi itu noise suara hujannya masuk dan kita akan terganggu masalah uh, audionya nanti ya. Ya karena memang studio ini studio canggih ini. <laughs> studio paling berani ya. artinya dia nggak punya alat kedap suara tapi rekaman yang rekaman aja <laughs> oke ya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim pelan pelan ya nggak usah diubur ubur waktu lah selesai sampai berapa seri juga nggak ada masalah oke aku ulangi kajian ini ini kajian yang spektakuler karena aku belum tahu ada orang yang membahas tentang baptis ketika dia dikaitkan dengan nabi yang akan datang. Mungkin saja ada, tapi selama ini aku katakan aku belum tahu. Kalau ada yang membahas itu. Gitu loh, ya. Namun kan aku bilang aku tidak terlalu <tuh> Jadi gini loh ya. Kalau orang Jawa bilang Timbo kuing golek i sumur, duduk sumur sing golek i timbo. Timba itu mencari sumur, bukan sumur yang mencari timba. Karena apa? Timbalah yang mencari sumur, karena yang punya air itu sumur. Nah, kita berbicara tentang air sekarang. Jadi harus kalian ya memang kalau mau belajar sih nggak tergantung judul. Sebetulnya kalau ini supaya untuk mendapatkan power yang terbaik, aku ganti aja judulnya. Baptis Kanjeng Nabi Muhammad membaptis itu apa ya klik bait ya sebetulnya nggak klik bait juga karena memang membaptis cuman gimana gimananya kan itu perlu dijelaskan nah, aku aku bukan orang yang suka gitu bukan supaya kalian nonton di sini semua enggak kalau memang otakmu sadar ilmu itu perlu kamu datang sendiri dan cari sendiri jadi jangan tak loloi seperti bayi tak loloi cangkemnya aku nggak suka begitu. Belajar itu dari kesadaran ya. Jarang yang membahas baptis ini Seharusnya kan di Ini kan judul utama Terus judul apanya subnya Sub judulnya kan Kanjeng Nabi Muhammad membaptis Wah orang-orang Oh ini aneh ini Nonton semua <guluh> Aku tidak mau gitu ya. Biarin saja yang datang ke sini Tersaring yang memang orang mau belajar Ya Karena Bukan sumur lah yang mencari timba tapi timbalah mencari sumur karena sumur yang punya air. Dan kita sekarang akan berbicara tentang air. Baptis, 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 Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dibaptis di sungai Yordan. Yang namanya sungai itu mesti ada airnya. <laughs> Jadi fungsi air dalam Abrahamic faith itu sangat vital mulai Yahudi Nasrani kemudian nyempal jadi Kristen dan Islam ini agama-agama Abrahamic faith yang tidak bisa tidak mereka harus terikat dengan namanya air jadi aku sekilas sih ya karena bagiku nggak bermutu sih Islam itu njiplak, kitab sucinya njiplak, njiplak cangkemu goblok, weh. Abrahamic faith itu meluruskan dan melanjutkan agama yang lalu. Sebagai pendahulunya. Kenapa dilanjutkan? Karena itu tugas kenabian. Kenapa diluruskan? Karena sudah terjadi hal-hal yang bengkok di masa lalu, maka diluruskan kembali. Jadi, ada yang bilang, Al-Quran itu apa katanya Jiplak terus Islam itu menjiplak Itu tololnya itu tolol yang kuadrat Karena dia tidak tahu roadmap peta jalan dari Abraham faith. <laughs> ya. Cuman aku males melayani yang begitu-begitu tapi teman-teman Islam aku 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 kasih warning kalau kamu mau menjelaskan jelaskan dengan benar kalau kamu nggak bisa diem jangan kamu menjelaskan tambah salah karena menjelaskan kata jipla itu juga harus tanda kutip jipla yang seperti apa nyontek nyontek yang seperti apa karena kan Abraham Faith ini kan dari satu sumber yang sama ketika di era Yahudi bernama YHWH, ketika di dalam Islam Alif Lam Lam Ha. Jadi kalau ada kesamaan dia ya justru di situ asiknya. Kalau nggak sama, bagaimana orang sumbernya aja sama kok? Kan begitu. Nanti kalau ada perbedaan-perbedaan, nah berarti ada yang diluruskan seperti tadi itu karena sudah dibengkokkan. Kenapa? Ini berbicara dalam kurun waktu yang panjang dari Yahudi ke Nasrani itu 750 tahunan. Dari Nasrani ke Islam itu sekitar berapa? Nanti 7 atau 700-an uh, atau 600-an. Belum nanti ke Bapak Abraham dan ini hitungan-hitungan sejarah ya, artinya jangan saklak harus begitu ya enggak juga. Nanti kamu kira itu exactly. Ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. bicara air bicara yang namanya apa ya kamu pernah dengar rumah sakit si siolam ya rumah sakit siloam <laughs> ya ini, ini, ini sudah ya dan ngerti ini ya intinya kita bermas menyelesaikan masalah baptis ini ini ngerti ya jadi yang dicari tiga mesias elia nabi yang akan datang dan ini pembaptisan ini semua pakai air. Nanti apa baptis itu nanti kita lihat di penghujung tentang kajian baptis ini, ya. Kamu kan pernah dengar toh rumah sakit Siloam apa apa Silaom gitu. kadang-kadang mengejanya keliru-keliru. Jangan kan mengeja, menulis angka aja kadang-kadang seperti kemarin 84, tulis 48. Tapi kalian ngertilah ya maksudnya ya, itu kesalahan-kesalahan human error itu ya. Oke. Okay. Kan ada yang namanya si loam begini. Ya? Si loam. Ini ini korban Helenisasi. Tahu Helenisasi? Jadi Yunani itu menjajah sekalian budayanya juga dijajah. Semua harus dalam perspektif Yunani itu namanya Helenisasi Ini kalau kita baca Septuagin Kemarin sudah aku jelaskan ya Apa itu Septuagin? Jangan ngulang lagi ya Sebetulnya kalau di dalam Ibraniunnya Ibraniunnya ya Itu begini tulisannya nah kira-kira beginilah ya karena nggak nggak pas ditranslate dari huruf Ibrani ke ke apa namanya ke Latin nah ini ini juga aku perlu konfirmasi sebetulnya terhadap dosen kita siapa namanya itu uh, bapak dosen kita bahasa Yunani itu siapa namanya Lai ginting gitu ya sili ginting kalau batak karu itu sebetulnya artinya apa sih silam itu karena ada yang mengartikan pengutus ada artinya yang diutus ini terjemahnya nggak kompak pengutus ada yang diutus nggak kompak yang mana yang benar semuanya aku dapatkan dari sumber-sumber kekristenan dan ini valid bukan sumber-sumber kacangan ada yang mengartikan pengutus, ada yang mengartikan yang diutus. Tentunya pengutus yang diutus beda dong. Ini repot kalau membedakan. Kalau dari terjemahannya saja sudah rancu, gimana kita akan mencari kebenaran? Kalau tidak ke, dikembalikan ke original teksnya, maka kita perlu tanya kepada orang Yahudi. Kalau ini bahasa mereka Ibraniun. Silok itu apa? Apakah pengutus apa yang diutus? Karena kalau masuk Septuagin kacau seperti ini. Jadi ini sebetulnya siloah bukan siloam. Berikutnya orang-orang memang menyebutnya si siloam ya, siloam begini. Maka ada rumah sakit siloam. Ya. Ada kan banyak itu ya rumah sakit siloam. Tapi kalau ditanyai kenapa kok disebut rumah sakit Siloam itu yang ya kalau goblok-goblok ya nggak tahu ceritanya. Itu nanti ceritanya terkait dengan jadi gini ada orang terlepas cerita ini benar atau tidak ya. Apakah Yohanes salah dalam mencatat tentang mencelikkan mata Yesus menyembuhkan orang buta? Karena kalau kita baca itu rancu itu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Mujizat bohong-bohongan ya nggak salah karena terjemahannya seperti itu cuman kan jarang orang kritis ketika membaca teks-teks gitu ya kalau kita baca teks itu kita sulit untuk menerima ini jangan-jangan bohong-bohongan ini tentang mencelikan mata ini jadi kan ada orang buta terus Yesus begini-begini ke tanah kasih ludah terus di gini-gini terus disuruh jalan menuju mana menuju Siloam ini terlepas nanti nanti ada videonya tersendiri kalau perlu kita bahas sebetulnya mujizat itu benar atau enggak atau atau pencatat pencatatan Yohanes yang bermasalah <tuh> ya atau pencatatan Yohanes itu itu hal lain ya yang aku mau itu nanti kita bicarakan tersendiri yang aku mau jelaskan itu disuruh jalan si buta itu disuruh jalan ke si loam ini terus si loam itu apa si loam itu bendungan air yang ada di Yerusalem dan akhirnya kita tahu ya Yahudi itu kalau bersuci itu air yang diusahakan mengalir atau kalau menggenang dia juga dalam jumlah apa ya literan berapa ribu liter kira-kira gitulah ya. itu nanti e, penyelesaiannya di teori hukum pikih lah ya seperti dalam Islam kan begitu ada yang berapa kulah itu boleh untuk bersuci gitu tapi memang yang baik itu sebetulnya air mengalir nah ini bendungan ini ada di Yerusalem kalian baca e, pernah pernah Yerusalem tuh di sini ini bagus ini recommended tak tak recommended Yerusalem ini ya ini oleh Karl Armstrong Cuman kalau bukan bukis males baca Orang ini ada 672 halaman Ini tebalnya segini <gifat> Ya 500 lebih nih 672 halaman Ini kalau nggak bukis nggak suka Ini 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 bagus ini menceritakan tentang Yerusalem Ya Siloam itu bendungan air Di Yerusalem jadi kalau mereka perang dulu Shilam ini dijaga karena kalau Shilam ini dikuasai habis mereka kemana mau cari air. Ya. Jadi secara kehidupan sehari-hari dibutuhkan secara teologis ya mereka juga membutuhkan air itu untuk bersuci. Itu berbicara tentang air seperti pembaptisan. Baptis itu juga begitu kan baptisium itu artinya dicelupkan. Nanti di, di internal Kristen itu juga terjadi perdebatan. Apakah harus dicelupkan? Kalau dicelupkan apakah di sungai? Bagaimana kalau di kolam? Bagaimana kalau di drum? Drum diisi air maksudnya dicelupkan. Bahkan ada yang dipercikkan. Bahkan ada kalau bayi itu cuma di, dialirkan aja di kepalanya. Mana yang benar itu? Itu nanti kalau dalam kasana... Uh, kekristenan mungkin sakramennya beda-beda ya kalau kita itu tinjauannya pikir kan teori hukum pikinya seperti apa gitu, ya. nanti kita akan ke sana ya tapi sebelum itu aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya jadi air itu perlu <tuh> makanya disebut tanah air ya <tuh> tanah dan air itu filsafatnya tinggi tanah air tapi kalau yang goblok-goblok itu -goblok tidak tahu Sebut saya tanah air, tanah air Tapi kenapa nenek moyang kita menyebut tanah dan air <guruh> Ya, Bismillahirrahmanirrahim Sampai-sampai ada lagu dangdut judulnya Air Bunga <guruh> Kau nggak percaya Ketik di Youtube Air Bunga Yang menyanyikan Elvi Sukaisi tapi kalian nggak ngerti itu ya. Di samping kalian anak-anak milenial kan, Selera musik kalian juga seberapa? Gue nggak tahu. Oke, <tabih> pertama Kang Arimusinin Tuban selalu hadir Gus. Oke, matur thank you. Yang kedua Kang Mas Isdianto, Alhamdulillah gue Sidamanik hadir nyimak kajian setia menunggu kajian seri yang kelima. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional. Oke, Islam rasional ya. Penyemangat kita, Isra. Islam rasional. Berikutnya, soleha kita, Gispati. Alhamdulillah, Nyimak Tuhan Guru. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah. Salam Isra dari Palu. Mantap. Aku itu kalau ada balasan gitu tak buka, itu kadang-kadang gak kebuka loh ya. Seperti ini Gispati, terus dibawanya kan ada dua balasan biru gitu kan. Itu kalau tak buka itu kadang-kadang gak tahu aku kenapa nggak bisa terbuka. Jadi aku hanya bisa baca yang di luar-luarnya saja ini. Kang Saran Gipari menyemak setelah satu jam tayang. Alhamdulillah. Berikutnya Kang Wahyu, wah ini jagoan kita ini. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimakku. Salam Isra, salam Isra juga untukmu, saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian sesepuh kita, ya Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang hadis terus Salam Isra, salam Isra juga untuk Bapak untuk keluarga semoga sehat selalu nggih Pak. Kemudian Kang Pepe Hendrawan, nyimak studi tuan guru salam Isra. salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Dilanjutkan Kang Hermana Natawijaya atau nuhun Kang. Salam Isra juga untukmu Kang ya. Kemudian Kang Samsul Yatim Alhamdulillah yang ditunggu akhirnya muncul Gelar tikar Gus Salam Isra Salam Isra juga untukmu Untuk semua keluarga dan semoga perjalananmu Dari kota ke kota Dari satu titik ke titik Selalu dalam lindungan Gusti Oleh Kang Mau Agung Dalam keselamatan Yang dirahmati oleh Gusti Oleh Kang Mau Agung Amin amin ya Rabbal Alamin Kemudian Nah ini, ini tetangga saya nih Tapi belum pernah ketemuan kami ya kira-kira satu zaman lah kalau macet jalannya ya mereka menyebutkan dengan cara malang bahasa balikan ongis iras alias singosari assalamualaikum gus waalaikumsalam daripada kepenyembuhan kkr lebih baik bertiar ke dokter atau herbalis saja salam isra dari ongis iras kang mas wahyu junaidi Iya, bener. <gulalan> <gulalan> ya kan <gulalan> aku sudah bilang kalau KKR itu bisa dibuktikan untuk apa rumah sakit Siloam dibuka, rumah sakit Baptis dibuka, rumah sakit Sin Carolus yang ada di Jakarta itu dibuka, tutup aja. <gulalan> Maka yang lebih rasional seperti Kang Wahyu di Junaid ini adalah berikhtiar ke dokter, ke herbalis, itu lebih rasional ya itu lebih rasional. Oke, okay, terima kasih Kang Wahyu Junedi. Kemudian Kang Mas Markono Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini yang punya Jogja. Kang Nur Koles berbes hadir ngaji salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru oke okay. salam Islam rasional juga untukmu kemudian jagoan kita Kang Irfan Al Akbar Sirius menyimak sang Nabi yang akan datang di rumah di Malang, oh, sudah sampai Malang. Selamat ketemu bersama keluarga tercinta. Semoga selalu dalam ridho Gusti Lingkang Maha Agung dan salam Isra untuk yang di sana. Semuanya, berikutnya Kang Haris Nandar, matur thank you atas jempolnya ya. Ini ada pertanyaan dari lilin kecil. Sebetulnya umat Islam percaya akan datang lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW atau tidak ya <laughs> Mungkin lilin kecil bisa ikuti kajianku di Mampir Ngombe ya Yang pagi itu ya yang diunggah sekitar jam 7, jam 8, jam 9 Gak mesti ya tapi sekitar-sekitar itu lihat suasana ya Di sana sudah dijelaskan kataman Nabi Penutup para Nabi jadi kanjeng Nabi Muhammad itu penutup, yang namanya penutup ya, ya terjemahkan sendiri masih ada nabi lagi Enggak, Orang sudah ditutup, kira-kira begitu ya. Cuman lebih jelasnya silahkan lihat di kajianku di mampir mumbi itu. Ya. Oke berikutnya soleha kita, oke oke sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk saudara kulilin kecil ya, nggak tahu ada di mana ya, cuman bagus. Lilin kecil itu lagu menang nomad cipta karya lagu Prambos tahun 78. Lilin-lilin kecil, wahai lilin kecil, krisil <grisye> nggak salah dulu ya. Itu yang bawakan krisil ya, lagu lilin kecil. Berikutnya, soleha kita, Rini Endemak, nomor luru nomor dua nomor kali oke matur thank you Sholeha. kita hari ini dia punya hutang sama aku mau mentraktir soto kudus Rini kudus artinya apa ngerti nggak kau apa artinya kudus jangan roh kudus roh kudis roh kudus tapi artinya kudus nggak tahu itu bahasa Ibrani itu ya Oke, kemudian Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus Terima kasih untuk Rizal Wahyu. Jangan lupa tugas kampus ya ngaji di sini monggo tapi jangan lupa tugas kampus sehingga dunia kau dapatkan akhirat juga kau dapatkan. Oke, okay, tuh. Ya. Aku sudah bacakan semuanya. Sekarang kita kembali ke sini ya. Siloam ya berasal daripada Siloah ya. Artinya itu ada yang mengatakan pengutus, ada yang diutus, enggak tahu mana yang benar. Itu sebetulnya bendungan ya, tempat air Ya, sehingga air itu diperlukan. Nah, sekarang kita berbicara tentang baptis, ya. Kan Kanjeng Nabi Isa kan dibaptis. <tuh> ya. Baptis itu untuk apa? Itu juga kan. ada Allah dibaptis tuh gimana ya? <tuh> Oke. Okay. Jadi gini ya Dalam Islam sendiri Contohnya itu eh, Adiknya mamaku ya Itu Gak tahu dia ikut Toriko apa itu Begitu mau masuk itu di Orang Jawa bilang kum-kum Ya sama baptis itu kan artinya dicelupkan Didelepkan gitu loh ke dalam air dibenamkan baptisium kan gitu ya Cuma nanti dalam aplikasinya memang di antara didominasi kekristenan itu beda-beda itu namanya ya kalau di Islam itu pikirnya beda-beda tapi intinya ya itu ya dicelupkan jadi kalau mau persis seperti Yesus ya harus pergi ke Sungai Yordan sana kalau mau persis-persisan lo ya biasanya harus seperti Nabi ya kalian berangkat ke Sungai Yordan sana cari di mana tempat. Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus Jadi celupkan di sungai Kalau mau persis seperti itu Jadi sebetulnya itu menyelesaikan masalah Perdebatan di internal Kristen Karena mereka rame Boleh nggak dipercikkan Boleh nggak kalau di dalam kolam Boleh nggak di dalam drum Apakah harus di sungai Gitu ya Seperti tadi ya Aku bilang Yohanes 97 kan begini dan berkata kepadanya pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah, jadi Siloam itu kolam isinya ya air, namanya juga kolam. Artinya yang diutus. Nah, kalau di sini artinya yang diutus. Tapi nanti ada di referensi lain pengutus, mana yang benar. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, terlepas dari mukjizat itu bohong-bongan atau memang benar atau Yohanes yang salah tulis tentang hadisnya ini kan ini hadis ya itu hal lain ya nanti kita bisa diskusikan karena kalau kita baca itu aneh gitu loh ya Perikop tentang mencelikkan mata itu aneh ya cuman kadang-kadang orang nggak teliti aja sih ya tapi itu nanti kita bicarakan setidaknya di sini berbicara tentang air lah baptisan itu juga tentang air gitu loh ya membaptis itu tentang air Hmm. Sorry. Sekarang uh, kalau di dalam Islam bagaimana? Ya, kok di dalam Islam itu bagaimana? Ada nggak baptisan? Ya namanya bukan baptisan ya, tapi substansinya itu ada nggak? Gitu ya. Sebentar, aku ada WA masuk ini. <laughs> Oke, okay, oke okay, ya, ini penting ini harus di <laughs> Aduh ini lemot. Oke, okay, ya. Sekarang coba kita lihat ya kalau dalam hadis itu aku baca begini. Hadis itu debatable ya, artinya boleh setuju boleh tidak. Cek tak pilih no dulu. Nih, pertama, hadis Kais bin Hasim ya ketika ia masuk Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air ternyata bukan hanya dengan air, dengan air saja dan daun bidara tuh hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan Al-Nasai disahkan dalam Al-Miskah nomor 543. Tuh. Jadi nanti kafir-kafir itu biar nggak tanya lagi. <gir> Memangnya Nabi yang akan datang membaptis. Ya tapi yang namanya nggak baptis, cuman substansinya itu sama gitu ya. Oke, ini tentang eh, cerita Kais bin Hasim ya, satu. Coba pakai Q ya. Kais itu pakai Q. Kais dan Laila aku taunya. <laughs> ini Kais bin bin Sopo <laughs> Kais bin Hasim betul. Kadang-kadang menulis Hasim tulis Hisam. Hasim nih ya. Kubacakan ulang. Sudah 30 menit. <laughs> Oke, okay. ketika maksudnya si Kais Bin Hasim itu masuk Islam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi air dicampur daun bidara. Ini kembali mengingatkan kita sidrat itu pohon bidara itu loh, pohon bidara itu loh. Kan kita sudah bahas Sidratul Muntaha. Jadi ada pohon bidara itu di ujungnya yang diterjemahkan sama teman-teman yang yang masih mainstream kalau kita kan anti mainstream. Seolah-olah kita kan pernah berdebat neraka itu sudah ada atau belum, surga itu sudah ada atau belum. Nah, ketika surga mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad <guluh> melihat ya peristiwa itu di surga di mana di sidrotul muntaha katanya jadi sidrotul muntaha itu bukan di awang-awang sana itu berapa dua tahun lalu sudah kita kaji itu sidrot itu bidara itu loh daun bidara muntaha itu ujungnya ujung pohon jadi di taman masalahnya jana jana itu memang ada dua bisa dimaknai dengan makna apa namanya istilahnya ya isim zat atau isim makna kalau isim zat dipahami isi makna ya beda arti isi makna dipahami isim zat beda arti juga itu itu aturan aturan mainnya seperti itu nah, ya, ketika dia dipahami jana itu sebagai isim makna diterjemahkan surga jadi masalah jadi di surat apa itu sidrot najm kalau nggak salah itu pohon bidara itu bidara ini loh daun bidara ini bukan di awang-awang sana. Masalahnya janannya itu diterjemahkan juga padahal janannya itu harusnya tidak isi makna tapi diterjemahkan isim zat, maka dia harus dimanai kebun atau taman. Jadi di taman ada pohon bidara kan Nabi melihat malaikat di upu. Itu loh, ya. Seperti ini. Ketika ia masuk ilam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Aku tuh sampai tunjukkan gambarnya kan. Ini udah pohon sidrot ya. Oke. Okay. Itu satu. Kedua, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tadi kan tadi Abu Daud ya ini. Ini abu-abu semua ini. Tentang masuk Islamnya Sumama bin Utsal dua ini ya tulisannya roto angel Sumama ya Sumama Sumama bin Utsal Utsal ya Sumama bin Utsal ya bawalah ia pergi ke kebun Bani Fulan lalu suruhlah ia mandi sama seperti kita lihat ya kalau kita lihat di hukum Torah ya Torah itu sebetulnya hukum maka kalau kita bilang hukum Torah itu jadi salah karena Torah itu sendiri artinya hukum maka kalau Torah Musa itu artinya hukum dari Allah yang disampaikan lewat kanjeng Nabi Musa gitu loh Kadang-kadang kita ngomong ini karena nggak ngerti double double hukum Torah. Ya Torah sendiri itu artinya hukum. Ya kalau kita lihat, aku mau cerita apa tadi? Torah ya di itu kalau yang laki mengeluarkan lelehan, maaf maaf seribu kali maaf karena ini harus dijelaskan ya. Sperma maksudnya atau air mani itu kan disuruh mandi. Pikihnya kan seperti itu di, Disuruh mandi Sama dengan sekarang itu dilanjutkan uh, Kita sebagai orang Islam kan Kalau kalau baru Maaf sekali lagi Berhubungan suami istri atau mimpi basah Keluar sperma atau mani Itu kan juga mandi ya. Jadi maka aku bilang Kalau ada yang bilang contoh-contoh Apa katanya Islam itu Jipla atau nyontek itu orang goblok aja itu Itu gak usah Anggap aja anjing berlalu Karena satu satu sumber Justru Islam ini melanjutkan Itu penyucian-penyucian-penyuciannya Seperti itu ya Dan pembaptisan itu Sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Musa Makanya kan mereka tanya Itu kan yang tanya Yahudi Tama Yohanes Kamu itu Mesias enggak Elia enggak Nabi yang akan datang enggak Kenapa kamu membaptis nah, Berarti kan yang tanya itu kan tahu bahwa Di zaman era Yahudi dulu Baptisan itu sudah ada Ya cuman istilahnya mungkin lain ya Tapi intinya Bersuci nah, Ini nanti untuk menjelaskan teman Aku punya teman padahal dokter loh Dokter Tapi setelah tak jelaskan dia Dia nganu Menerima ya dia bilang bahwa agama itu kepatuhan bukan ak, bukan akal ya tak salah no patuh patuh kalau nggak ngerti masalahnya kan jadinya dogma dia ngambil contoh wudhu jadi kan ada sebuah kisah eh, sahabat Ali ketika mau sholat itu yang dibersihin itu eh, Hup ya atau sepatunya itu yang bagian atas bukan bagian bawah nah, kalau secara akal kan seharusnya bagian bawah karena bawah yang kena-kena kotoran nginjek apa gitu. Begitu juga kalau kita wudhu terus eh, maaf kentut itu kan yang dibersihkan bukan pantatnya sebetulnya bukan pantat ya Jawa itu paling lengkap silit atau dubur kalau pantat itu bagian bagian itu masih bagian besar tidak rinci lagi kenapa bukan duburnya bukan silitnya yang dibersihkan nah, aku bilang yang namanya wudhu itu simbol, simbol bersuci. Itu hanya sekedar simbol. Jadi nanti baptisan itu juga simbol. Kita mandi besar itu juga simbol. Simbol bahwa oh, kamu sudah bersuci sehingga kamu boleh menghadap Allah. Ya, bukan alasan itu. Orang jelas hadisnya agama adalah akal kok dia bilang agama adalah ketundukan. Iya, tunduk terhadap apa? Masa oh, gak ngerti apa-apa terus tunduk ay. Ya harus pakai akal dong Justru Islam itu akan berjaya Karena dia berjalan dengan rasionalitas kita Nanti agama-agama yang tetap bertahan itu Yang dia sesuai dengan rasionalitas Karena orang nanti itu akan menuntut Ini agama kok gini nih Gak sesuai dengan rasio Dibuangnya gitu Ya tapi alhamdulillah setelah aku jelaskan dia paham artinya menerima gitu loh nggak bisa justru tidak ada agama bagi yang tidak berakal kok kamu bilang bukan akal, bukan akal opo Padahal <guruh> dokter itu aturannya kan eksaknya main dong. Ya, itulah ya karena rasionalitasnya nggak dipacu. Gitu. Oke, okay. hmm. yang keberapa? <guruh> Ketiga, ya tiga aja ya nggak usah banyak banyak nanti kamu cari sendiri lah. aku minum dulu. ketiga, kedua, udah ketiga ini kisah keislamannya Usaid bin Hudair Usaid bin Hudair ya eh aku ini nggak ngerti ini loh ya aku sering begini aku ini nggak ngerti ini tiba-tiba ketika aku membahas tentang baptisan itu nah inilah nah seperti ini contohnya apakah ini aku dapat wahyu kan enggak cuman aku Allah itu sepertinya menuntun aku untuk kesini sehingga aku tahu gitu loh tapi itu ya bukan wahyu karena aku bukan nabi dan wahyu tidak turun lagi. Kalau wahyu yang seperti itu loh ya bukan wahyu ketika kita baca Quran itu bukan. Makanya diskusi dengan teman-teman Ahmad dia itu menarik ya. Kau nggak tahu kapan bisa dilanjutkan. Ya. Aku itu dituntun sama Allah untuk untuk mengetahui ini. Awalnya aku nggak tahu ketika mau mendiskusikan tentang baptis dituntun ke sini. Tapi terlihat lewat usaha tentunya ya mencari. Ya, itu artinya apa? Kamu kalau punya ilmu jangan pelit. Ilmu itu kamu bagikan itu nggak akan mengurangi pengetahuanmu. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Nanti Allah akan menggantikan kamu atau memberi kamu ilmu baru. Itu sudah berulang kali aku alami. Seperti ini. Seperti kemarin ketika kita membahas domir hu itu, kan? Ya, aku itu berdebat keras dengan anak pondoan loh, bukan anak kaleng-kaleng itu. Dia bilang, "Hunya itu harus dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Isa, karena lihat atasnya itu Isa." Ketika surat berapa? Az-Zukhruf 4361 itu. Itu aku lama. Akhirnya Allah memberikan pencerahan kepadaku. tidak bisa. Karena apa? Itu ada satu ayat di 59-nya itu memang tertuju pada Isa, tapi dia selesai di ayat 60, baru 61. Ini kan gini. 60 eh, 59 ya. Kemarin kan sudah tak jelaskan ya. 59 60 terus 61. Terus is di sini hunya itu harus dijatuhkan ke Isa karena di sini. Enggak bisa karena di batasi oleh satu ayat ini sudah menyelesaikan yang ini sudah selesai ini hal baru lagi meskipun masih terkait tapi sudah tidak terkait dengan is Isa sudah dijelaskan tuntas di sini itu saya nggak tahu oh, allah aku pertamanya nggak nggak ngerti itu ya artinya kalau aku nggak nggak tahu aku nggak punya jawaban bener juga ya kan jadi gitu tapi nggak karena dia dibatasi oleh satu ayat itu di 43 ya 61 ini kemarin sudah kita bicarakan. Begitu juga tentang ini. Makanya aku berkali-kali ngomong sama kamu. Ilmu itu zakatnya diajarkan. Kalau kamu sudah punya ilmu pengetahuan, kamu ajarkan kepada yang lain. Gak usah pelit-pelit. Kalau kamu gak mengajarkan, kamu belum bayar zakat. Yang kedua, nanti Allah itu kasih ilmu baru sama kamu. Jangan kamu kira aku ini serba tahu. Aku ini gak tahu sebetulnya. Cuma karena seneng baca aja. Seperti ini. ya nah, Nanti setelah itu, Allah bimbing kita. Kan, aku sudah bilang jarang, kan, Mbak, e, membahas baptisan itu. Tapi, ya, dalam Islam, tentunya namanya bukan baptisan, ya, cuman substansinya, ya, kesanat ya. Oke, okay. us usai, uh, bin usaid sopoi sebentar usaid bin hudair ya uh, disebutkan bahwa ia bertanya kepada Mus'ab bin Umari ini nama-nama Arab ini sulit sekali ini Mus Mus <guluh> Mus'ab bin Umari bin As'ad bin Zararah jadi nama Arab itu tiga supaya nggak keliru dia misalkan Mus'ab Mus'ab yang mana karena ada Mus'ab bin Umari ada Mus'ab bin Toha misalkan beda lagi orang maka tradisi mereka dan ini tradisi semitik Yahudi ya Israel ya begitu Arab ya begitu itu tradisi mereka Kalau nggak itu biasanya nama tempat Misalkan disebut saja Abdul Qadir Abdul Qadir yang mana? Yang dari Jailani Jailani itu daerah Irak Maka disebutlah Abdul Qadir Jailani Supaya tidak keliru dengan Abdul Qadir yang dari Mekah Atau dari Madinah ini nggak enggak Mekah, enggak Madinah, Jailani. Maka Abdul Qadir Jailani gitu ya ini supaya otak mengerti kalau tak kasih tahu gitu ya sehingga enggak enggak goblok enggak buper ya oke apa yang kalian lakukan ketika ketika akan masuk agama ini dia tanya si si Musab ya Musab bin Umar bin Asad bin Jara jadi tiga generasi disebut kalau orang Arab itu orang Israel juga begitu Mus, eh, seperti ini ya, uh, Musab bin Mari bin Asad bin Jarara, sebenarnya gak keliru dengan Musab. yang Dia tanya kepada uh, Usai bin Mudari, kira-kira begini: 'Eh, ketika lu masuk Islam, terus gimana?' gitulah kira-kira. Maka dijawab: 'Engkau mandi, bersuci, membersihkan pakaianmu, mengucapkan kalimat seada, kemudian engkau sholat.' Dari hadis riwayat Al-Tabrani Dari Al-Tarik Dengan sanat yang sahih Gimana? <tuk> Masih mau tanya lagi Apakah Nabi yang akan datang untuk melakukan pembaptisan? Cuman yang namanya bukan baptis ya Nanti kapan-kapan kita tarik Itu aku lagi mengamati Quran Surat Al-Baqarah Ya Quran surat sini ya Al Baqarah surat 2 nomornya 138 aku lagi lagi mengamati ini Disitu kan ada ada begini ada cuman nggak diterjemahkan itu ya dia gini aja Allah siapa yang lebih baik sibranya ya daripada Allah dan kepadanya itu kan sib itu Misalnya begini, Sipgah. ini ternyata diterjemahkan apa celupan itu loh. Nah, ini ada nggak korelasinya? Ini masih dalam pengamatanku, masih dalam diskusiku. Ya. Dan bab, baptisium itu ya dicelupkan. Ini kalau ini apa ya? Dalam perspektif Kristennya itu ya baptisium itu dicelupkan, sama artinya. Celup ini tidak celup ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya kan ini air Sungai Yordan kan. Ini Yohanes Pembaptis berdiri gitu ya. Ini sama membungkuk. Ini kepalanya Yesus ini dibenamkan sini, ditekan sini. Ini air. Ini celup. Ini simbol celup. Tapi apakah ini menjelaskan apa ini masih tak pelajari ya? Masih tak pelajari dulu ya. Aku belum bisa membagikannya pada kalian ya oke okay, sementara kita fokus ke hadis ini dulu ya oke okay. <tuh> <tuh> uh, seperti yang aku bilang ya namanya boleh beda uh, terus syariah syariah itu kan ya seperti Nabi-nabi dulu sholat, tapi kan sholatnya apakah teknisnya sama seperti kita? Itu kan kita juga perlu didiskusikan. Tapi intinya sholat. Kalau orang Yahudi bilang apa? Selota. Iya. Begitu juga tentang ini, namanya boleh beda. Terus mungkin prakteknya juga boleh beda. Cuman intinya tetap aja berhubungan dengan air. Makanya aku tadi bahas tentang si loam tadi itu bendungan tadi itu ya. Tetap berhubungan dengan air. Makanya aku bilang di awal, Abrahamic faith itu adalah agama yang tidak bisa terpisah dengan air. Dan itu apa? Lambang penyucian. Jadi jangan suci dalam sudut pandang medis, tapi suci dalam sudut pandang teologis. Jadi meskipun kamu gini ya, misalkan kamu itu baru mandi itu ya terus yang sampulah, lah yang tetem bengek lah sudah ini kamu bersihkan semua bersih kan misalkan kamu capek pulang kerja mandi kan bersih secara medis mandi itu bersih sudah terus kamu sholat boleh nggak <guluh> boleh gak kamu sholat nggak boleh kamu harus wudhu secara medis memang bersih, secara teologis dia belum bersih, maka supaya bersih, dia harus wudhu dulu baru sholat, lah itulah yang aku bilang prosesi-prosesi tentang wudhu, itu sebetulnya simboli gitu loh ya, oke sudah hampir 50 menit <laughs> mohon dipersori ya maunya setengah jam, tapi tidak bisa besok kita lanjutkan tentang baptis ya tentang baptis supaya tidak ada lagi yang goblok sehingga tanya apakah nabi yang akan datang itu membaptis ya <laughs> oke minum dulu Bismillah. jadi aku jelaskan begini ya namanya boleh berbeda ya boleh misalkan kalau kita sebut wudu terus kalau bahasa Indonesia nya itu tentang yang kalau Jana itu ya kita bilang mandi besar teman-teman Kristen kita eh, baptis itu ya tadi percikan tadi celupkan tadi sungai tadi mana terus nanti teman-teman Yahudi juga begitu bisa saja ritualnya itu eh, prakteknya beda ya mungkin namanya juga beda ya tapi intinya sama intinya adalah bersuci ya bersuci. Nah, nanti kita tahu baptis itu untuk apa. Nanti baptis itu punya dua kepentingan, ya. Ada dua kepentingan dalam baptis itu. Dia nah, masuk yang mana. Insya Allah itu akan kita bicarakan di serial kelima, ya. Oke, mohon dipersuari karena sudah 20 menit berlalu, ya. Seharusnya di menit yang ke-30 kita selesai jadi pas 30 menit tapi nggak iso <laughs> ya gimana lagi ya Oke sampai sini dulu ya jaga Allah jaga kanjeng nabi jaga Al-Qur'an jaga Islam jaga sholatmu. menjadi bingkai imanmu tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain harus dihormati ya karena agama kita tidak mengajarkan untuk menjadi mulut yang suka mencela, menghujat, kotor mulut-mulut kotor tidak boleh. Ya beda ya sudah. minanasnya tetap aja baik. Habluminalunya nggak mungkin ketemu, nggak mungkin ketemu. Akidah itu nggak ketemu. Ini kita bicara habluminanas saja. Ya, jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim yang maha pengasih, maha penyayang itu ya harus kita aktualisasikan. Jangan hanya ngomong kasih sayang, kasih sayang, tapi mulutnya kayak anjing nggak connect ya oke jadi kalau ada yang beda beda diskusikan aja secara baik baik supaya orang lain tahu oh Islam itu elegan gitu loh ya sudah nggak zaman memalukan kalau mulutnya itu kebun binatang aja <gak> ya oke Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima aku tutup dengan salam penyemangat kita dalam belajar salam Isra Islam rasional bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin